Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada rakan-rakan media. Hari ini pertama kali, julur-julur kali kita mengadakan jamaah raya untuk anak rantau yang berada di luar Pahang. Alhamdulillah sambutannya cukup baik. Saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran mereka. Terima kasih kepada Pengerusi Sekretariat Anak Rantau Pahang Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Datuk Seri Haji Tengku Abdul Aziz Yaakob, yang dibantu oleh YB Fadli dan juga Datuk Seri Hajah Sariza. Terima kasih kepada anak-anak Rantau Pahang yang dapat hadir pada hari ini, dan insyaAllah tahun depan kita akan buat lagi jamaah raya untuk ini. Dan ini adalah program ketiga terbesar yang kita buat sejak penubuhan anak Rantau Pahang. Yang pertama larian Tok Gajah, yang kedua perjumpaan semasa penyerahan voucher minyak untuk anak-anak Rantau Pahang yang ingin balik beraya di Pahang. Datuk, mungkin Datuk ada sebut tadi tentang sekretariat anak Pahang kan, di dalam DC, mungkin apa keistimewaan ataupun yang cuba dijagalah. Ya, itu adalah satu tempat pejabat di mana anak-anak Rantau Pahang sekiranya mereka ada apa-apa permasalahan ataupun sekiranya ingin mendapat pencerahan, penjelasan apa yang kerajaan negeri Pahang buat, mereka boleh pergi ke pejabat sekretariat Rantau Anak Pahang. Okey. Macam mana, kan acara tahunan, nak jadikan acara tahunan ke program ni? InsyaAllah. InsyaAllah kita akan ada, setiap tahun kita akan buat lah. Jangkaan untuk ahli pertambahan anak perantau? Ramai, semakin hari semakin bertambah. Dia anak Rantau Pahang ni, siswa-siswi pun ada 20 ribu, lebih kurang 30 ribu. 39 ribu. Anak Rantau Pahang yang berada di luar Pahang lebih kurang 100 ribu. Dan sekarang ni, semakin meningkat yang mereka mendaftar dengan Sekretariat Perantau Anak Pahang. Ada rancangan lain tak untuk anak perantau ni, kebajikan? Macam mana? Perancangan diorang, untuk kebajikan diorang. Kita tengok daripada semasa ke masa, dan program kebajikan ni memang adalah satu program agenda penting kerajaan negeri. Kita ada bantuan prihatin Pahang untuk siswa-siswi, untuk anak-anak Pahang yang ada masalah di sini. Tadi saya, dia jumpa saya, dia tidak mendapat apa bantuan sedangkan dia sakit, uzur dan sebagainya. Itu yang kita akan bantu. Grand prize ni. Ha, Rosmah.
Lebih
Balik lagi. Semai. Semai. Angkat tangan. Angkat tangan. Baju. Angkat tangan dia macam ayam. Satu. Yang dapat ni special betul tu. Ya. Baju yang tu awak apa? Awak saiz apa? Saiz M. Dia M. Saya L. Jangan bawa tak dengar ya. Ha? Okey, ambil gambar undangan ni. Lepas tu Tok Wan balik lah ni. Baju yang Tok Wan dah buka. Satu, dua, tiga. Nak beli ni apa? 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 Ap